Hai, Assalamualaikum. Amarna Maria. Welcome to Meligrex Channel. Hari ini saya nak ada untuk video Street Food of Dhaka, Bengali Street Food, Bangladeshi Street Food, Best Street Food Part 685. Wow. Daripada channel Firdaus the Travel King. Oh, no wonder. Okay, jom kita tengok. Kalau
Okay, so thank you Firdaus dah tunjuk dekat saya macam mana Bangladesh street food ni. So semua makanan tu nampak sangat sedap. Tapi ada ada beberapa perkara yang saya nak tegur sikit lah. Saya nampak dalam video ni semua street food dia guna paper yang bertulis macam newspaper ke, tapi ada ink tulisan tu. So macam sebenarnya itu sangat tak bagus untuk badan kita. Kalau macam tak nak basuh kan, tak nak basuh pinggan tu, mungkin letak daun pisang ke. Tak apa, sebab saya percaya mesti banyak daun pisang dekat Bangladesh kan. So mungkin boleh tukarkan daripada kertas yang bertulis kepada daun pisang. Sebab kita ada badan ni satu je, kita nak pakai lama kan. So, lebih baik kita jaga elok-elok. Tapi saya enjoy sebenarnya. Mungkin satu hari nanti saya boleh cubalah satu atau dua Bangladesh street food ni. Lagi satu, ada ni yang mesin tebu tu. Dulu arwah atuk saya dia jual air tebu juga.
item berpure macam orang ni buat, tak tambah gula, tak tambah apa. So macam ramai customer arwah atuk saya masa tu. Lepas tu masa second kot, makanan yang kedua tu, tu apa sebenarnya? Ada macam nasi macam bukan. So tu apa sebenarnya? Yang digaul dalam jug tu kan, lepas tu dia letak atas paper tu. Dia macam jadi kumpalan. Dia nampak sedap, tapi itulah saya harap ada orang yang jual tu yang tak guna paper yang bertulis, sebab okay, korang boleh google lah, korang boleh cari kenapa dia bahaya untuk badan kita. Okay, dan oh, yang lagi satu, last kali yang saya nak cakap, dia orang, cara dia orang makan apa, air kelapa muda lain. Cakap Malaysia, dia potong, tuang air tu dalam cawan and dia korek terus isi kelapa tu. Tapi kat Bangladesh, dia minum dulu air tu sampai habis, lepas tu baru potong. And dia makan isi kelapa tu guna yang kelapa tu punya ni lah. Okay, tu saja video saya untuk hari ni. Thank you untuk siapa yang suggest saya video ni. So kalau ada video street food Bangladesh yang lain untuk saya react, korang boleh suggest dekat comment section bawah, okay? So kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk share video ni dekat kawan-kawan korang, social media ataupun family members korang. Jangan lupa untuk subscribe Malay Grace channel dan sila turn on notification button so korang takkan miss every latest video. Jangan lupa untuk follow dan like FB page Malay Grace, dan Malay Grace ada Telegram channel. Korang boleh join, just search Malay Grace dekat Telegram search box, okay? Thank you so much. Zunubat. Jumpa korang kat next video. Bye. Assalamualaikum.